Halo Sobat Diecaster, ketemu lagi dengan saya di channel Sakera Garage Just Play Just For Fun. Udah lama juga ya nggak update video. Nah kali ini saya dapat lotte Hot Wheel lotte 2020. Terima kasih Om Garasi Agung ya. Ini dari Om Garasi Agung. Ini masih segel teman-teman, masih segel. Nah kita lihat yang baru apa saja. Oke. Okay. Yuk kita unboxing. Wah, buka buka buka. Wah, ini kalau dengerin lagi ada ini ya, konsernya Nightwish. Wih, Nightwish Army. Ada yang tanya, "Wah, Nightwish Army, Om?" Iya, saya juga Nightwish Army nih. Oke, okay, kita buka ya. Ini kita buka. Yang baru di sini. Nah, kita akan lihat. Ya. Oke. Nih, yang pertama ada Audi RS Coupe. Aduh, bubble-nya pecah nih sayang. Audi RS Coupe warna biru, kalau di casting sebelumnya warna merah. Ada Aston Martin Vulcan putih juga. Aston Martin Vulcan seperti di lock sebelumnya. Forward Force juga di seperti di lock sebelumnya. Selanjutnya ada ini Tankmeter. Ini hidden car kayaknya, Tankmeter ini. Saya nggak tahu, nanti coba saya cari ya Tankmeter. Ini kalau di gambarnya ada orangnya tuh, tapi ini nggak ada orangnya ya. Oke lah, meter. I believe. Wah, kali ini dengan warna maroon. Dan salah satu item yang saya tunggu-tunggu. Nah, ini dia. Nissan Silvia S13. Memang salah satu yang ditunggu-tunggu, salah satu hot itemnya, lot itu. Di belakang kelihatan ya, detail belakangnya ada, spionnya hanya mungkin di depan ya, nggak ada detail lampunya. Oke, Nissan Silvia saya pisahkan, hot item. Oke, selanjutnya ada Geoterra. Ini Geoterra kayaknya baru ya, casting baru kan Geoterra. Kemudian ada Honda CRX, wah warna putih. Sebelumnya ada warna merah dengan warna hitam ya. Wah kayaknya error nih. Kelihatan ya. Jadi kacanya pecah. Error sepertinya. Oke, Honda CRX. Kemudian ada Ford Mustang GT seperti di lot sebelumnya. Selanjutnya ada Porsche 918 Spyder seperti di lot sebelumnya. Kemudian ada Street Steel seperti di lot sebelumnya. Nah, keluar lagi yang baru, Range Rover Velar. Kalau sebelumnya warna silver, kali ini ada warna hitam. Cakep nih, gagah ya, gagah. Belakangnya detail ya, kelihatan ya, detail sekali. Depannya juga detail, nah, cakep. Saya pisahin dulu. Selanjutnya ada Ford Mustang Fastback dengan tampu Golf warna biru. Kalau nggak salah sebelumnya warna kuning ya, yang di lock sebelumnya. Kemudian ada Deora 3. Ada, oh ini dia, ada custom Cadillac Flatwood. Ini pecinta klasik pasti senang. Cadillac Flatwood. Oke. Selanjutnya ada Glock and Dagger seperti di lot sebelumnya warna hijau. Nah ini bisa dibuka ya teman-teman. Jadi warna hijau di luarnya ini bisa dibuka.
Kemudian ada masih ada Bugatti Chiron warna hitam, salah satu hot item di tahun ini. Ini di lot sebelumnya juga ada ya. Kemudian ada Aston Martin Vulcan warna putih. Ada Mustang Fastback lagi, jadi ada dua Fastbacknya. Kemudian ada 69 Seville, karena ini dengan warna chrome. Sebelumnya juga keluar ya warna hijau kalau nggak salah di lot-lot sebelumnya. Seville, 9 Seville. Kemudian ada La Fasta. La Fasta. Cakep ya. La Fasta. Nah, kemudian ada Tesla Model 3 dengan warna abu-abu. Tesla Model 3 warna abu-abu. Sebenarnya Tesla ini bagus ya, secara detail dia dapat. Tapi kurang peminat seperti ini. Tesla. Kemudian ada Baha truk warna biru dengan tampu Hot Wheels. Kemudian ada Fish and Chip. Nah, Fish and Chip ini adalah salah satu hidden car ya teman-teman. Sebentar saya lihat dulu, mungkin ada di sini ya. Saya cek dulu, saya lihat contekan dulu hidden car. Oke. Fish and Chip. Nah, ya ternyata ini adalah Jaguar Mach-E tahun 1963 ternyata Fish and Chip. Jadi ini hidden car ya. Basicnya itu adalah Jaguar Mach-E, Jaguar Mach-E. Boleh juga deh. Oke. Kemudian ada custom Acura Integra warna ungu, dan menurut saya ini dari seri Integra yang paling cakep. Oke, Integra. Kemudian ada Donut Drifter. Wah, unik nih ya. Unik ini Donut Drifter. Jadi kayak donat, di tengahnya ada orangnya. Lengkap dengan meses. Oh, saya nggak tahu nih mesesnya ini apa. Meses saya mau sebut merek salah deh. Ya. Nggak ada apa-apanya. Jadi hanya seperti itu aja. Oke. Kemudian ada 92 Ford Mustang warna orange seperti di lot sebelumnya gitu ya. Porsche Spider 918. Kemudian ada Tesla Model 3 dan Heisel Driver. Nah, ini sebenarnya bisa di bolak-balik ya, bisa dibikin mainan nih orangnya. Nah, ini ya. Heisel Driver. Oke. Next. Ada Arkham Asylum Batmobile. Oh, kalau dari lamanya ini TH ya. Oh ya benar, ini TH ya. TH regular. Arkham Asylum Batmobile. TH regnya. Kemudian ada Honda Civic Type R warna hitam. Ada warna hitam ya, seperti di lot sebelumnya. Saya pindahin dulu. Kemudian ada Runway Rescue. Nah, sebelumnya ada warna merah ya, di lot sebelumnya. Oke, tiga di lapisan pertama. Ini yang terakhir. Jadi ada Radical Racer. Radical Racer. Kemudian ada ini juga. Honda Civic Type R hitam juga, jadi ada dua ya Honda Civic Type R-nya.
ada ISO driver lagi. Selanjutnya ada ada Ford Raptor lagi warna putih. Di lot sebelumnya juga ada Nerf Hammer. Nah, Nerf Hammer ini salah satu amunisi balap sebenarnya, teman-teman. Kalau yang model sebelumnya dengan warna yang sama, warnanya biru kalau nggak salah ya, itu sempat podium juga Nerf Hammer ya. Untuk yang ini saya nggak tahu apakah juga podium juga. Ada yang pernah coba silahkan komen ya di bawah. Kemudian ada Beat All warna orange seperti sebelumnya. Ada Cadillac Flatwood lagi, Motowing. Ini kalau yang senang custom nih bisa diambil nih. Papannya nih jadi kayak papan surfing. Nah, selanjutnya ada VW Beetle Pick Up Moon Ice. Sebenarnya ini cakep sih teman-teman ya, cuma saya nggak tahu nih, kurang begitu bumi. Beda dengan pada waktu si biru, item yang biru pertama kali muncul yang harganya sampai tembus gila-gilaan, tapi sekarang kayaknya nggak sampai segitu. Oke, ini Moon Ice. Selanjutnya ada Motrot warna merah. Kalau sebelumnya warnanya biru Dolphin, ini cenderung metalik warna merahnya. Saya nggak tahu apakah ini akan booming juga seperti Motrot yang warna abu-abu kemarin. Semoga aja ya. Kemudian ada Riprot seperti di sebelumnya, dan ada Aeropod. Aeropod ini lumayan sering keluar juga ya ternyata. Oke. Selanjutnya ada Time Attack sih. Wah, ini juga salah satu hidden car ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah Toyota Crown. Bentar saya lihat dulu contekannya. Time Attack sih. Time Attack sih. Ya, ternyata ini adalah Toyota Crown Comfort. Dan ini pintunya bisa dibuka. Nah, benar. Pintunya bisa dibuka. Karena ternyata ini pintunya plastik dan nyambung body. Oke, Time Attack. Ada Speed Driver. Nah, ini bisa dipakai ya. Jadi ini kunci. Jadi untuk buka kunci, kemudian ini untuk tempatnya obeng, apalagi? Gak tahu. Hanya ini ya. Nah, tempat obeng, ini di bawah. Ini untuk kuncinya. Oke. Speed driver, kemudian ada, salah satu kesukaan saya, Mas Garetu. Kali ini dengan warna silver ya, abu-abu warnanya. Lampu 52 cakep ini. Selanjutnya ada Ford F1. Ini juga lumayan sering muncul, sebelumnya bahkan ada warna pink. Cakep juga nih, klasik sekali. Kemudian ada Alpine A110 Cup seperti di sebelumnya. Kemudian ada Circle Tracker. Nah, ini inspirasinya dari mobil NASCAR. Cuma saya masih belum tahu. Ini pastinya nih hidden car. Cuma saya masih belum tahu ini basicnya ngambil dari apa. Coba nanti saya cari-cari ya. Cari-cari infonya nih dan basicnya apa. Ini pastinya nih hidden car sih. Cuma saya masih belum tahu. Oke, Circle Tracker. Nah, kemudian ada Ford Ranger Raptor lagi, Ranger Raptor. Jadi ada dua.
Kemudian ada El Viento dengan warna coklat. Moto Wing lagi. Ada Grapefruit. Jadi ada dua. Ada Donut Drifter lagi. Jadi ada dua juga dengan berikutnya. Selanjutnya ada Quick Bite. Nah, Quick Bite ini juga hidden car ya teman-teman. Ini basicnya adalah Jeep. Jeep FG. Bentar, saya lihat dulu Quick Bite. Nah, ya benar. Jadi ini Jeep FJ3. Jeep FJ3. Dan mungkin satu-satunya mobil Jeep yang bentuknya adalah wagon. Produksi Jeep yang bentuknya wagon. Ini ada Jeep FJ3. Dan uniknya di dalam item ini itu ada orang di dalamnya. Nah, ada orang jualannya. Oke. Selanjutnya ada Mazda Repu VW, kemudian ada Ford Mustang GT. Oh, masih ada Mangga Tuner. Masih ada Mangga Tuner ternyata. Satu, ini salah satu item yang banyak dicari juga untuk bahan custom. Mangga Tuner. Oh, Mangga Tuner. Kemudian ada Geotera. Kemudian ada Nissan Silvia lagi. Jadi ada dua Nissan Silvianya. Selanjutnya ada Shock and Tough. Nah, Shock and Tough ini hidden car juga. Ini jadi basicnya adalah Parto Passion Woody. Parto Passion Woody. Jadi ini hidden car ya teman-teman. Memang mobilnya ada. Selanjutnya ada Audi RS Cube warna biru lagi, jadi ada dua. Yang ini, nah ini dia, ini adalah item baru, Formula E Gen 2 Car. Bentuknya cakep ya. Cakep sekali ini Formula Julius Bar. Apakah Julius Bar ini pembalapnya? Nggak tahu ya. Ini cakep, mantap sekali. Dibandingkan dengan Indy Oval ya, saya lebih suka ini. Nah, selanjutnya ada Soft and Chop lagi. Ada Forward Force dan Deora 3. Terakhir. Ini ada Bugatti Chiron warna hitam. Aduh. Jadi ada dua Bugatti Chironnya. Kemudian ada Honda Jarek lagi satu. Ada Range Rover Velar satu lagi. Oke. Nah, habis ya teman-teman ya. Habis. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, mungkin item-item yang tergolong hot di item ini ya, itu ada 1, 2, 3 ini. Jadi ada Range Rover Velar warna hitam, Bugatti Chiron warna hitam juga, kemudian ada Nissan Silvia S13, kemudian ada Mangga Tuner. Ini basicnya Haku ya. Kalau dilihat dari depan ini basicnya Haku, dan ini aliran Suzuki, banyak dicari juga sekarang. Nah, kemudian ada Honda Civic Type R warna hitam. Oke, sekian review unboxing kita Lot E Hot Wheels Lot E 2020. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sakera Garage, just play it, just for fun, dan jangan lupa diecast for fun. See ya.